Yuran, halo kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya Kak David di game Free Fire Battleground lagi. Ya, di video kali ini saya bakalan ngasih tahu ke kalian atau berbagi informasi ke kalian tentang kombinasi skill karakter terbaru di game Free Fire. Dan tentunya karakter-karakter ini seperti di judul untuk Razer atau dikhususkan buat kalian yang bertipe Razer. Kalau untuk bertipe support sama flanker mungkin nanti bakalan saya bikin. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Intinya di sini ada 6 biji kombinasi atau 6 kombinasi skill karakter. Ini nggak termasuk yang saya pakai ya. Yang kalau yang saya pakai di situ ada Kelly, Andrew, terus ada Paloma sama ada Caroline, tapi di situ nggak termasuk. Jadi di sini saya udah ambil survei di Instagram cari-cari dan ini dapat 6 kombinasi karakter yang bagus-bagus. Dan ini pro player juga rata-rata pada pakai. Jadi silakan kalian nanti perhatikan dan langsung aja kalian cobain. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Oke kawan-kawan, untuk kombinasi skill karakter yang pertama di sini ada yang namanya 1. Ada Andrew, Kelly, Alok, dan Hayato. Di sini nih kan kombinasi skill karakternya itu ada 4 biji. Untuk update kali ini ada 4, jadi bukan 3 lagi. Kalau dulu kan cuma ada 3. Dulu udah saya buatin tentang karakter-karakternya, tapi di sini ada baru lagi yang 4 slot. Nah, untuk slot pertama seperti yang saya bilang tadi ada Andrew, Kelly, Alok sama Hayato. Di situ untuk fungsinya tentunya Andrew itu buat kerapuan fast buat kalian kalau misalnya lagi war adu shotgun gitu. Fast kalian itu kenanya bakalan gak terlalu sakit dibandingkan kalian gak pakai Andrew. Untuk Kelly tentunya buat larinya tambah kenceng, dan Kelly ini untuk level max seperti yang bisa kalian lihat ini di layar kalian, itu Kelly saya level max itu beneran ngebut, beneran gesit menurut saya nih ya. Dan untuk karakter baru di sini ada Alok. Untuk Alok sih sendiri buat Razer ini bener-bener bagus karena Alok ini bisa nambahin darah kalian tentunya. Ya itu yang jelas kayak gitu. Dan Hayato kalau misalnya kalian kepepet darah kalian sekarat, kalian bisa memutar balikkan keadaan gitu. Misalnya darah kalian sekarat karena damage-nya bakalan bertambah jadi 2 kali lipat atau nambah berapa persen lah, pokoknya intinya nambahin damage kalau misalnya darah kalian sekarat. Jadi intinya skill yang pertama ini benar-benar khusus buat Razer. Oke, kita langsung menuju ke skill yang kedua atau skill yang berikutnya lah ya. Oke kawan-kawan, di sini kita masuk ke bagian kedua atau ke bagian berikutnya. Di sini untuk kombinasi nomor 2 di sini nih kita sebutin aja dulu baru kita jelasin ya kayak yang tadi. Nomor 2 di situ ada 1 Kelly, 2 ada Kla, ketiga ada Hayato, keempat ada Andrew. Jadi di sini nih fungsinya kayak begini nih. Kalian lari-lari pakai Kelly gitu gesit bener kan. Kalau misalnya kalian habis turun itu biasanya kalian gak ada senjata atau senjatanya direbut musuh, tapi kalian itu di sini kan pakai skill Kla. Untuk Razer di sini Kla ini juga bermanfaat coy, buat kalau misalnya kalian itu kepepet gak ada senjata jadi bisa langsung comeback gitu. Tinju palanya sekali untuk Kla level 4 udah auto modar. Oh, mau helm 3 juga auto modar dah kalau pakai Kla ini mah kalau untuk ninjuin pala. Nah, itu tadi Kelly untuk lari cepat sambil gesit sambil kalian nonjokin musuh. Dan ini ada Hayato kalau misalnya kalian dapat senjata terus darah kalian sekarat abis nonjok badan kena cuma 100, kalian tembak dah pakai senjata shotgun lah misalnya, terus damage-nya nambah 2, jadi satu hit aja bisa ngebunuh musuh. Dan untuk tambahan Andrew di sini kalau misalnya war tentunya, jadi kalau misalnya kalian war itu nggak takut kalah karena kerapuan face ini kan berkurang, apalagi kalau Andrew-nya level max ini benar-benar kerasa. Dan saya udah membuktikan khasiatnya, jadi saya udah praktek sendiri dan udah aku benerin sendiri atau udah aku rasain sendiri. Oke, langsung aja kita menuju ke bagian yang nomor 3. Untuk nomor 3 di sini ada, kita sebutin dulu biarin kalian lebih jelas. Yang ketiga di sini ada Paloma, Andrew, Alok, dan Kelly. Nah, di sini ada sedikit melenceng, ada Paloma, tapi di sini Paloma juga bagus buat kalian yang bertipe-tipe Razer karena bisa muat peluru shotgun banyak coy, meskipun fungsinya buat nambahin AR. Nambahin AR itu biarin gak muat di tas sampai 120%, jadi 120 biji mohon maaf kalau level 4. Jadi Paloma ini bener-bener bagus. Contohnya di situ kalian lihat tuh, saya pakai Paloma ya, peluru shotgun saya 40, medkit saya 8, terus ada peluru AR saya ada nih, bentar saya mau ngambil AR dulu. Dah, di situ ada 300 kan sekarang, es kepalnya 2, dan itu tempat penampungan face-nya, penampungan tasnya masih bagus, masih banyak. Jadi Paloma ini bagus banget. Dan untuk Andrew tentunya masih sama buat kapuan face kalau misalnya nggak takut war.
atau biarin kalau war itu lebih bagus gitu. Terus ada alok buat kalau lagi war nggak sempat ngisi medkit, kalian bisa nambahin darah kalian. Terus ada Kelly buat kegesitan kalian. Oke, itu tadi yang nomor 3. Dan ini nomor 3 ini nggak terlalu banyak yang make, tapi kalau misalnya di turnamen-turnamen banyak keluar skill-skill yang dipakai, skill-skillnya kayak gini. Untuk nomor 4, di sini kita langsung bahas nomor 4. Di sini ada Kla, Kelly, Alok sama Hayato. Jadi di sini nomor 4 itu untuk yang tadi kita udah bahas tentang Kla, fungsinya tentu saja untuk nonjok musuh, biarin bener-bener mokat ke musuh alias apalah bahasa Indonesianya, mati lah itu. Biarin mati tuh musuh kalau misalnya satu hit kenapa lah. Terus ada Kelly tentunya buat kegesitan. Cuma di sini ada tambahan Alok kalau misalnya kalian itu adu sama orang yang bawa shotgun terus darah kalian sekarat, jadi kalian bisa hidupin dah tuh skillnya Alok, jadi darah kalian bisa nambah-nambah. Dan ada tambahan Hayato. Itu tadi skill karakter nomor 4. Untuk fungsinya nggak usah kita bahas karena udah dari tadi udah kita tentuin atau kita bahas juga karena nggak ada karakter yang bagus. Oke, di sini kita langsung masuk ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada tambahan karakter baru. Udah lama juga sih. Di sini ada nomor 5 nih ya, Andrew, Hayato, Alok sama Caroline. Di sini Kelly digantiin sama Caroline. Untuk fungsinya kalau misalnya kalian war pakai Andrew, tentunya biarin kapuan fast kalian itu berkurang dan lebih bagus lagi. Di sini ada Hayato. Oh ya, di sini Hayato ini bisa digantiin sama karakter-karakter contohnya kayak Kla sama Joseph. Jadi nomor 5 ini silahkan kalian modifikasi sendiri, bisa Andrew, Hayato. Untuk Hayato ini bisa kalian ganti-ganti sesuai selera kalian, karena di skill nomor 5 ini menurut saya nggak terlalu signifikan karena pastinya udah darah kalian sekarat itu, karena di sini ada Alok jadi kebanyakan orang bakalan pakai Alok, jadi Hayato nggak bakalan terlalu kepake. Jadi silahkan kalian ganti untuk Andrew, Hayato, Alok sama Caroline. Untuk Alok sendiri fungsinya tadi nambahin darah tentunya, terus ada Caroline. Caroline ini fungsinya bagi kalian yang belum tahu itu nambahin kecepatan lari kalau misalnya kalian lagi pegang shotgun. Jadi lari sambil pegang shotgun itu larinya bakal menambah kalau nggak salah berapa persen gitu. Jadi emang sih gak terlalu signifikan, tapi kerasa banget kalau kalian lagi war atau war jarak dekat dipasangin skepal terus kalian muterin skepal buat shotgun itu baru kerasa banget. Jadi silahkan kalian cobain untuk skill karakter tersebut. Oke, di sini ada tambahan. Ini bukan nomor kita bahas nomor 6 dulu aja ya, baru kita main atau kita bahas skill saya pakai di video kali ini. Untuk nomor 6 di sini ada Caroline, Kelly, Andrew dan Alok. Ini benar-benar yang overpower dan benar-benar rusher banget. Untuk Caroline tentunya kalau misalnya kalian ngeras itu, ini kan ada Kelly, ada Caroline. Jadi kalau misalnya kalian ngeras itu di musuh pasang skepal, kalian ngeras itu pakai Kelly, larinya bakalan nambah cepet banget. Saya rasa ini benar-benar gesit banget. Ditambah kalau misalnya udah dekat kalian pegang shotgun, udah larinya tambahin Kelly, tambahin Caroline, udah sih sama aja kayak nggak pegang senjata. Bener-bener bagus, saya rasa bener-bener overpower. Apalagi di sini ada Hayato sama ada Andrew. Tadi aku sebutin Hayato apa enggak sih? Pokoknya di sini ada slot skillnya itu kan ada 4 biji, tapi di sini saya sebutin 5 karakter ya untuk slot nomor 6. Silahkan kalian pakai sendiri kombinasinya. Ada Caroline, Kelly, Hayato, Andrew sama Alok. Untuk Kelly sama Caroline udah kita bahas. Untuk Hayato tentunya kalau misalnya sekarat, Hayato ini bisa digantiin ke Alok tadi ya. Jadi ini saya sebutin 5 biji. Untuk Andrew sendiri kalau misalnya kalian lagi ngeras terus kalian ditembakin, jadi nggak terlalu kerapuan pas kalian, nggak terlalu jebol-jebol banget gitu. Itu tadi 6 skill karakter yang udah saya bahas di sini untuk 4 slot skill di updatean terbaru. Oke, di sini saya untuk tambahan saya kasih tahu skill yang saya pakai di situ ada Andrew kerapuan fast. Terus ada Paloma, biarin muat banyak di tas. Mohon maaf ada motor lewat, kalau kedengeran suaranya mohon maaf ya, karena nggak ada peredam di kamar saya ya. Ini saya record di kamar. Terus di situ ada Kelly buat larinya tambah cepat sama pakai Caroline. Saya bisa dibilang saya bener-bener pakai yang slot skill nomor 6. Tapi di nomor 6 itu Hayato sama Alok aku gantiin Paloma, karena aku seneng banget sama Paloma karena khasiatnya bener-bener manjur. Jadi silahkan kalian cobain karena itu aja yang bisa saya bagiin kalian di video kali ini, dan semoga membantu dan bermanfaat. Oke, kayaknya sekian saja video ini dari saya. Dan mohon maaf video ini nggak saya kasih tahu atau nggak saya kasih gambaran, intinya kayak begini udah cukup lah menurut saya. Oke, ini sekian aja video ini dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you next time and see you next video kawan-kawan.